Selamat malam teman-teman. Saya dapat kiriman soal ya. Kita spontan aja langsung ngerjainnya ya. Oke. Yang pertama ada status. Di sini ada perintahnya ya, sesuai dengan tabel ini ya. Pelajar, karyawan, entrepreneur, guru. Berarti pakai sebelah kiri ya. Pel ini ya. Kita kasih nama tabelnya dulu. TB underscore status. Sama dengan VLOOKUP. Selacuannya ada di left ya teman-teman ya. Ada di left sini ya. Koma. TB. Koma 3. TB status. Kolom kedua koma 0. Jadi masuk ini dari keterangannya seminggu dari tanggal pendaftaran, berarti 7 hari ya, ditambah 7 ya, ini date ini 8 berarti. Jenis kursus ini ya, DSGN TB underscore jenis. Nama tabelnya sih terserah teman-teman ya, mau dikasih nama apa gitu. Yang ini ya, PHOT ini ya, kita pakai mid. Mid 5,4. VLOOKUP selacuannya ada di mid, ada di mid 5,4. TB jenis kolom kedua 0. Enter. Cocok fotografer. Tabel kelasnya ini ya. Ini HLOOKUP ini. TB underscore kelas. Sama dengan HLOOKUP. Selanjutnya apa nih? REG. Yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan berarti right. Koma 3. TB kelas. Baris kedua ya, koma 0. Selesai, harga. Sesuai dengan tabel ini mungkin ya, DSGN ini ya. VLOOKUP, selacuannya ada di mid tadi. Mid, koma 5, koma 4. TB underscore jenis ya, kolom ketiga koma 0. Diskon. Biaya diskon, apabila pendaftaran sebelum tanggal 7 kelas eksekutif. Sebelum tanggal 7 kelas eksekutif. Nah ini ya, ini eksekutif. Oh ini tanggal 11 enggak. Tanggal 15 enggak. Berarti cuma 2 ini ya. Mendapatkan diskon 15% dari harga pendaftaran lewat tanggal 7, mendapatkan diskon 10%. Oh, 7 eksekutif juga. Lewat dari 7 tapi eksekutif. Lewat dari pendaftaran lewat dari tanggal 7. 10%. Yang ini 10%. Oke. Kita cek aja ya, sisanya diskon 15%. 10%. Apabila mendapatkan diskon 15%. Kurang perintahnya nih. Pendaftaran lewat tanggal 7, diskon 10% dari harga di luar sana, mendapatkan 100.000 harga pendaftaran. Ini ya. Oke deh. If and jika day kita ngambil ininya ya, tanggal pendaftarannya ya, day lebih dari sama dengan day kurang.
kurang dari sama dengan 7, maka diskonnya adalah 10%. 10% kali 10% kali harga ini ya, koma. If n, oh sorry, saya ulangi, maaf. Sama dengan if n day, ini ya tanggal pendaftaran, lebih kurang dari sama dengan 7 dan kelas sama dengan eksekutif, maka value if true nya dapat diskon 15% kalikan dengan harga. If n lagi teman-teman, if n day. Lebih dari sama dengan 7, lebih dari 7, maka n ini sama dengan eksekutif tutup kurung, maka 10% dikalikan dengan harga. Selain itu dapat 100.000. Ada 2 if, ada 2 tutup kurung. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Terus ada biaya pajak 10% kali harga kali 10%. Jumlah harga dikurangi diskon ditambah pajak. Harga dikurangi diskon ditambah pajak. Kemudian bonus. Kelas eksekutif mendapatkan kaos, kelas premium mendapatkan topi, kelas reguler mendapatkan gelang. Eksekutif kaos. Jika ini ya sama dengan eksekutif, maka mendapatkan kaos. If ini sama dengan apa lagi? Premium topi. Sama dengan premium, maka mendapatkan topi. Selain itu mendapatkan gelang. Ada 2 if, ada 2 tutup kurung. Kita tarik ke bawah. Wow, sorry. Ruang. Kelas gabungan dari tanggal pendaftaran hanya tanggal kode kelas 1, kode jenis huruf 3. Bentar. Saya pahami dulu nih. Kelas gabungan dari tanggal, kelas itu gabungan dari tanggal pendaftaran, hanya tanggal aja. Tanggal pendaftaran hanya tanggal aja. Kode kelas 1 huruf. Kode kelas 1 huruf ini ya. E. Terus kode jenis 3 huruf. Kode jenis 3 huruf. Ini. Ntar saya tandai dulu ya, teman-teman ya. Saya lupaan. Ini saya bold warna merah. Ini saya bold warna biru. Terus yang ini saya bold warna kuning ya. Yang terakhir lah gitu ya. Ini sama dengan concatenate teman-teman. Concatenate. Yang pertama ada day. Day selacuan yang tanggal pendaftaran tadi ya. Koma. Left. Di kelas ya. Koma 1. Koma foto itu left ambil 3. Di jenis koma 3. Oke, jadinya kayak gini ya. Oke, selesai. Oh, belum ya. Ada peserta pelajar berapa orang gitu ya. Pelajar berapa orang, status. Coba saya ketikkan status. Sama dengan count. Count if, sorry. Count if ringnya status tadi ini ya, ini ya. Ya ini di blok sama aja sih. Oh, sorry. Ini di blok.
Akan jadinya 100 tuh. Koma ya ini ya pelajar ini. Ya. Enter. Wow. Jadinya 4. Oh, 4-4 semua ya. Kalau dijumlahkan berarti berapa? 16. Alah. Peserta desain grafis. Ini ya jenis ya. Jenis. Sama dengan count if juga nih. Gak ada yang sum if ya. Count if jenis koma ini ya. 4 sama ini. Udah, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada yang kurang. Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.